Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman guru sekalian. Pada tutorial kali ini, saya akan memperlihatkan bagaimana caranya membuat perencanaan pembelajaran, kemudian memasukkannya ke dalam sistem e-learning. Pertama-tama, bapak ibu guru akan merencanakan pembelajaran dengan menganalisis KD3 dan KD4. Di tabel ini memperlihatkan hasil analisis KD3, KD4 yang sudah saya lakukan untuk mapel bahasa Inggris wajib. Di KD3 saya memiliki dua kali penilaian P1, P2, 32 satu kali, 33 dua kali. Begitupun di KD4. Jumlah penilaian ini tergantung kepada keluasan materinya dan juga sangat bergantung kepada alokasi waktu minggu efektif yang sudah kita analisis pada dokumen kurikulum. Jadi dari desain pembelajaran ini, maka kita bisa memetakan pertemuannya. Pertemuan pertama pertemuan Jumlah pertemuan dalam RPP ini bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kali pertemuan. Dari analisis minggu efektif di semester 1, kita mendapati 20 kali 20 minggu efektif, namun tidak semua minggu efektif itu kita rencanakan dalam uh, rencana meeting. Karena ada minggu-minggu tertentu yang uh, mungkin tidak efektif, meskipun setelah dihitung itu efektif, misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga tidak dapat dilaksanakan pembelajaran. Maka perencanaan harus di bawah maksimum jumlah minggu efektif. Jadi kalau 20, ya mungkin 15, atau 16, atau 17. Baik, teman-teman sekalian. Rencana ini kita akan masukkan ke dalam sistem elearningdocsla.com. Caranya